vlog, video blog. Kalau Anda belum pernah membuat vlog, jangan-jangan Anda ketinggalan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo cukup rajin membuat dan menayangkan vlog di situs berbagi video YouTube. Kegemarannya ini bahkan sempat jadi bahasan media di mancanegara. Segala kegiatan dalam video blog Presiden Jokowi diulas, mulai dari event siaran langsung, vlog soal menu makanan, hingga raihan subscriber dan fans yang membuat hashtag JKWVlog. Tak ketinggalan diplomasi vlog Jokowi bersama Raja Salman yang sedang berkunjung ke Indonesia. Video keduanya yang sedang bersantap makan dilihat ratusan ribu kali dalam waktu singkat. Presiden Jokowi sudah mencoba berbagai gaya vlog. Apapun eksperimen yang Jokowi buat, subscribernya bertambah. Gaya milenial Presiden Joko Widodo yang senang membuat vlog diikuti oleh para menteri kabinet kerja. Salah satunya tentu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono, menteri yang paling banyak melakukan perjalanan dinas bersama presiden. Talenta Menteri Basuki terbilang lengkap. Berkarir di Kementerian PUPR hingga jadi menteri, jago main alat musik drum, dan selalu bisa membuat suasana cair di tengah publik karena hobi guyon. Video blog Pak Bas biasanya diisi beragam aktivitas selama menjalankan tugas sebagai menteri, sehingga topik bahasannya tak lain adalah hasil kunjungan kerja. Walau begitu, menteri yang dijuluki Bapak Infrastruktur ini tetap terlihat santai. Vlog pertama yang ia buat pada 2017 lalu di negeri Tiongkok, saat mengunjungi bendungan terbesar di dunia, Three Gorges. Dibangun selama 12 tahun dengan kapasitas tampung 700 miliar meter kubik. Selain sebagai pengendali banjir di Sungai Yangtze, juga pembangkit listrik sebesar 22.000 MW. Kita sekarang ada di area Waduk Three Gorges Dam yang dibangun selama 17 tahun dan sekarang menjadi dam mungkin yang hydroelectric power terbesar di dunia dengan 32 turbin, masing-masing turbin mengenerate sekitar 700 MW. Panjang dari dam sendiri sekitar 2.300 meter. Biayanya sekitar 260 triliun. Yang tak kalah menarik, yakni vlog Menteri PUPR pada kunjungan kerjanya ke lokasi calon ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur. Dengan bergaya ala vlogger, Pak Bas kembali menarik perhatian masyarakat. Kali ini Pak Bas memperkenalkan secara singkat IKN baru ini, menyampaikan informasi terkait perencanaan awal pembangunan ibu kota nantinya, serta memastikan pembangunan akan segera dilangsungkan sesuai arahan Presiden pada kuartal 4 di 2020. Kita sekarang berada di Desa Sepaku atau Kecamatan Sepaku, yang menjadi lokasi rencana ibu kota negara yang baru. Kita akan melihat tentang alam yang sangat indah yang insya Allah akan kita mulai bangun pada tahun 2020. Dan tentunya sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kita akan segera merencanakan ibu kota ini, ibu kota yang smart metropolis. Vlog berdurasi 1 menit ini diposting di akun resmi Kementerian PUPR pada Januari lalu. We'll be right back.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution, nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan, Balitbang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu Bidang Program dan Evaluasi, Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Bidang Standarisasi dan Kerjasama, serta Bagian Keuangan dan Umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan IPTEK dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 Balai Litbang. Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya, mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi, penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana. Sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi, dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas, laboratorium struktur jembatan, laboratorium perkerasan jalan, dan laboratorium geoteknik jalan. Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hamparan hijau sawah menjadi pemandangan indah.
Namun, kala musim kemarau tiba, banyak petani yang menjerit. Air kurang, tak sedikit yang gagal panen. Kementerian PUPR mendapat amanah membendung air menjadi sebuah bendungan. Tujuannya untuk menyediakan air bagi lahan pertanian. Secara jangka panjang, ketersediaan air yang cukup bisa meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri. Bendungan apa saja yang sudah dibangun Kementerian PUPR? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Membendung untuk Kemakmuran. Hanya di PUPR TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Rawa Pening. Tak hanya Menteri Basuki, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga cukup rajin membuat vlog dalam kunjungan kerjanya. Isi vlog mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini beragam, mulai dari aktivitas selama menjalankan tugas menteri, hingga sesi obrolan khusus bersama sejumlah public figure. Halo, hari ini kita tanggal 16 Agustus akan menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu vlog seru dari Sri Mulyani, yakni saat menghadiri sidang tahunan DPR, DPD, dan MPR RI pada 16 Agustus 2017 silam. Dengan busana kebaya warna merah, Sri Mulyani menceritakan awal persiapan dirinya berangkat dari rumah menuju gedung DPR, DPD, MPR RI di Senayan. Dalam vlog ini, Sri Mulyani menjelaskan detail RAPBN 2018 yang mencapai Rp2.204 triliun untuk kepentingan rakyat. Sementara prioritas RAPBN 2018 yakni digunakan untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Dan di akhir vlog, Sri Mulyani mengimbau kepada masyarakat agar ikut mengawasi arah kebijakan APBN 2018, lantaran sebagai salah satu instrumen yang sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan mendengarkan Bapak Presiden menyampaikan nota keuangan sebagai pengantar rencana anggaran pendapatan dan belanja negara 2018. Anggaran yang akan mencapai lebih dari Rp2.204 triliun, sebagian besar dipakai untuk kesejahteraan rakyat, membantu orang miskin, meningkatkan kesejahteraan lebih dari Rp290 triliun. Dan kita akan mengeluarkan hampir Rp400 triliun untuk infrastruktur, Rp440 triliun untuk pendidikan, Rp10 triliun untuk kesehatan, dan untuk menjaga keamanan dan keselamatan, serta ketertiban masyarakat menjelang pemilu dan pilkada tahun depan. Vlog berjudul Sehari Bersama Menkeu SME ini dipublikasikan di akun YouTube milik Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2017. Hingga kini, vlog berdurasi 5 menit 32 detik ini telah ditonton lebih dari 9.000 kali. Berikutnya adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDTT periode 2016-2019 Eko Putro Sanjoyo.
Saat menjabat sebagai menteri, ia pernah membuat vlog dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang, Banten. Eko Sanjoyo meninjau program budidaya ikan kerapu cantan di Kampung Cipanun, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Eko menjelaskan proyek percontohan dari Kementerian Desa PDTT ini menghasilkan panen yang meningkat tajam. Dari sebelumnya 12 ton menjadi 40 ton saat panen raya. Selain itu, menurut Eko di 2017, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan. Dari 140 desa tertinggal, menurun menjadi sekitar 70-an desa tertinggal. Diharapkan melalui akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi, daerah tertinggal di Pandeglang segera terentaskan. Selamat sore masyarakat, saya baru menengok keramba ikan di Kabupaten Pandeglang, bantuan dari Direktorat Jenderal PDT. Saya senang sekali hasilnya sudah meningkat dari 12 ton menjadi 40 ton tahun ini. Bersama saya ada Bupati Pandeglang juga. Beliau mengatakan bahwa daerah Pandeglang tahun ini daerah desa-desa tertinggalnya sudah menurun dari 140 menjadi sekarang sekitar 70-an desa yang masih tertinggal. Kami harapkan dengan akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi ini, daerah-daerah tertinggal di Pandeglang ini dalam 1-2 tahun ini akan terentaskan semuanya. Vlog panen raya kerapu di Desa Tanjung Jaya Pandeglang ini dipublikasikan di akun YouTube pribadi milik Eko Sanjoyo pada 2017 silam. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur tentu perlu didukung sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global dan revolusi industri 4.0. Melalui peran pengembangan Badan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengembangkan dan mencetak SDM berkompeten. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPSDM didukung oleh Sekretariat, Pusat serta didukung Balai Diklat, mengembangkan SDM PUPR yang kompeten dengan merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM secara sistematis, mulai dari gap kompetensi dan kinerja. BPSDM telah mendesain kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi dan menjawab permasalahan di lapangan, serta pelatihan untuk memperbaiki gap kompetensi. Kegiatan pelatihan lebih difokuskan pada materi 70% praktek di lapangan atau on-the-job training, 20% tutorial, dan 10% teori. Sedangkan bentuk mode pelatihan yang diterapkan ada pelatihan dalam kelas, pelatihan e-learning, pelatihan blended learning yang menggabungkan e-learning dan klasikal, juga dikembangkan sistem belajar mandiri melalui aplikasi Simantu. Yang tidak kalah penting, BPSDM juga telah mengembangkan program pelatihan sertifikasi kerjasama dengan asosiasi profesi. Kemudian untuk mendukung revolusi industri 4.0, BPSDM juga terus berinovasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi Simantu, Simentor, e-pelatihan, Simerit PUPR, serta aplikasi lainnya yang mendukung pengembangan SDM. Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM, BPSDM juga mengembangkan penerapan manajemen talenta dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu terobosan Kementerian PUPR adalah dengan mendirikan perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik PUPR, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur.
sebagai motor pembangunan infrastruktur, SDM Kementerian PUPR haruslah unggul, profesional, dan handal dalam menghadapi tantangan ke depan. Permukiman kumuh, masalah klasik bagi perkotaan besar di Indonesia. Lahan terbatas, jumlah penduduk meningkat, dan perekonomian rendah menjadi faktor penyebabnya. Masyarakat tak mampu berbenah meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Jika hal ini dibiarkan, dapat menimbulkan dampak yang merugikan, adanya sumber penyakit hingga tata guna lahan yang tidak teratur. Tapi kini masyarakat tak perlu khawatir lagi. Kementerian PUPR telah menciptakan program Kotaku. Melalui program ini, permukiman kumuh bisa jadi tempat wisata baru loh. Sebenarnya, apa sih program Kotaku? Pasti penasaran kan? Mau tahu informasi lengkapnya? Saksikan program Warga Bicara, episode Kotaku Asri, hanya di PUPR TV. Inilah Menteri Jokowi yang cukup populer selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Susi Pujiastuti menjadi sorotan karena kebijakannya yang sangat tegas dalam menjaga kekayaan laut Indonesia. Dan tentu karena cukup rajin bikin vlog. Salah satu vlognya yang menarik, yakni saat kunjungan kerjanya di kawasan konservasi Pantai Brangsing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dipublikasikan di kanal YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan pada April 2019 lalu. Dalam vlognya, Susi mengajak masyarakat Banyuwangi untuk mengurangi pemakaian plastik. Ia sangat menyayangkan bibir pantai yang cantik dengan pasir putih harus kotor dengan sampah plastik. Perjalanan Susi dilanjutkan ke Pulau Tabuhan. Di lokasi ini, Susi juga ikut memungut sampah yang berserakan di bibir pantai. Di antara ikan yang cantik-cantik, kita lihat ada tempat minuman di sana. Menyedihkan sekali. Tak ingin ketinggalan dengan menteri lainnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga rajin nge-vlog di sejumlah aktivitasnya. Salah satu vlog yang menarik dan paling banyak ditonton adalah episode 5 berjudul Kerja Bersama untuk Indonesia Sentris. Dalam vlog ini, Menteri Budi Karya bersama sejumlah menteri dalam satu bus, yakni Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri BUMN periode 2014-2019 Rini Sumarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil, dan Jaksa Agung periode 2014-2019 HM Prasetyo. Vlog ini direkam saat mereka selesai meninjau Tol Kuala Namu, Tebing Tinggi, Medan, Sumatera Utara pada April 2017. Obrolan para menteri terlihat asyik dan penuh canda tawa.
vlog dibuka Menteri Budi Karya dengan memperkenalkan sejumlah menteri lainnya yang sedang bersama dalam satu bus. Para menteri pun memberi komentar satu persatu. Siang ini kami berlima, Pak Jaksa Agung dan Pak Menteri ke Medan. Ada seniman di sini, ada yang selalu tersenyum, ada yang manis. Yang belakang ini loh, yang belakang itu loh. Nah, hari ini Pak Basuki akan memulai komentar-komentarnya baru Pak Jaksa. Assalamualaikum. Ini kita ganti di jam apa? Tol Palnamu Bidjari yang masih ada masalah sedikit. Panas dan juga program bikin perumnas. Oke. Jadi makan nanas di tepi-tepi. Kalau bukan perumnas nggak akan bisa groundbreaking. Dari saya gini aja. Ini tadi saya katakan bahwa kehadiran para menteri dan saya itu tentunya untuk membuktikan bahwa negara itu hadir di daerah ini. Dan ini bukti dari komitmen yang dilaksanakan di pemerintah sekarang bahwa konsep pembangunan sekarang itu adalah Indonesia sentris, bukan hanya Jawa sentris. Ya. Nah, Sumatera termasuk Pulau Harapan. Ya, jadi dengan begini tentunya harapan kita kesejahteraan bisa semakin merata dan pangkat bisa dimulai dari mana lagi. Bu Menteri. Assalamualaikum. Terus terang, terus terang, karena pertemuan ya, saya sangat bahagia tentunya dengan ada Pak bahwa memang komitmen dari pemerintahan kita, pemerintah Bapak Presiden ini adalah kita ini kabinet kerja, dan bukan kerja sendiri, tapi kerja bersama-sama untuk kepentingan bangsa Indonesia yang lebih baik. Menteri ATR. Menteri ATR. Ya, ya bersama, bersama-sama. Pada dasarnya manusia memang senang bercerita. Cerita ke teman, sahabat, keluarga, bahkan ke orang lain yang baru dikenal. Dengan kecanggihan teknologi informatika, cerita-cerita itu bertebaran di dunia maya dengan format video blog. Namun cerita dalam vlog Menteri Kabinet Indonesia Kerja tentu bukan sembarang cerita. Tetapi untuk menyebarluaskan informasi program kerja serta target yang telah dicapai oleh suatu lembaga pemerintahan. Kisah-kisah bergaya storytelling pejabat publik dapat secara efektif menjangkau segala kelompok usia. Sehingga segala informasi mengenai apa yang sedang dikerjakan dan apa saja pencapaian program pemerintah akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas.